Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sowan ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam pertemuan itu Prabowo meminta izin terkait kegiatan kampanyenya yang bakal berlangsung di Yogyakarta. Usai bertemu Sultan Hamengkubuwono selama 1 jam, Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka meminta izin kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kegiatan kampanyenya yang bakal berlangsung di Yogyakarta. Soan melaporkan dan minta izin masuk ke daerah lah di dapat tidak tadi pandangan-pandangan beliau tentang beberapa masalah, terutama juga masalah masa depan, masalah teknologi dan sebagainya. Dia kasih beberapa kami terima juga Selain itu, Prabowo mengaku meminta pandangan-pandangan Sultan mengenai sejumlah hal yang berkaitan dengan teknologi serta masalah-masa depan. Kita memang ngobrol macam-macam, memang dalam rangka Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan tidak ada pembahasan yang bersifat khusus dalam pertemuan bersama Prabowo dan Gibran. Kedatangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini juga mendapatkan sambutan dari para relawan dan simpatisan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.